Semester 2 ini akan dicapai. Nah nanti di kurikulum merdeka itu dikembalikan ke ibu nanti. Siapa yang belajarnya seperti apa, bahkan struktur kurikulumnya itu fleksibel, apa yang kalian? Ya. Ya, kalau perintahnya masih seperti itu, sebutkan warna ya. Siap, ibu kita mulai. Yang kita hadapi akan kita lakukan seperti apa. Nah untuk di tahun depan, meskipun yang akan kita terapkan hanya kelas 1, tapi harapannya memang nanti kalau pernah mengajar anak di usia remaja, misalnya SMP SMA, menemukan anak SMP SMA ataupun misalkan anaknya sendiri itu, nah sih dia tuh harus COVID padahal udah SMP, cuma dia kematangan sel otaknya belum sampai ke situ, jadi memang tidak. Tapi penerus penerus biasa gitu, biasa yang memiliki kemudian jangan memaksakan sudah seperti tadi kan akibatnya fatal. Tapi setidaknya kita harus tahu dasar-dasar yang jadi jangan mengabaikan pelajaran-pelajaran yang lain contoh. Jadi kita harus mengambil warna-warna.